makan. Sebelum juga makan ini hai om ya galang bulu ah, macam mana? Sebelum. Ah, sebelum makan. Ah. Apabila awak dapat tahu ini sakit. Ah. Yuk apa apa laka. Sebab apa makannya? Sebab itu sakit, itu ya? Sakit apa? Ketumbuhan ah. Ketumbuhan, ha? Ketumbuhan dekat mana? Dekat payudara. Oh, dekat payudara lah. Ha. Lepas tu sebelum makan sakit amat sangat lah. Dia bukan sakit. Ini dia sikit-sikit mah. Ah, sikit-sikit lah. Oh, lepas tu kita pergi doktor lah. Pergi cek-cek. Dia cakap lepas 2 bulan baru tahu dia punya apa kan. Dia punya keputusan kan. Dia cakap cancer. Dia cakap mesti memotong lah. Kebetulan itu sebelum apa mah berapa minggu sebelum satu minggu sebelum saya potong kan saya makan ini ya ubat lah. Makan ini garam bulu lah. Makan ini garam bulu lah. Oh si Acing panggil saya mesti mari. Ini orang ubat bila ini mana tahu. Saya minum itulah. Sekarang sudah minum berapa kotak? Satu kotak lah habis lah. Satu kotak habis lah. Lepas operate. Mak bagus oh tadi cakap oh. Tak ada apa ah. Boleh jalan lagi. Boleh jalan. Tak ada muntah. Saya ada itu ini ya, dia ada botol pasang sini kan. Saya sendiri saya tak tahu ah saya pergi mungkin bios belum habis oh. Saya sendiri kan oh, gini-gini lagi saya. Oh. Tak ada orang tolak saya pergi tanda sendiri jalan. Wah, bagus oh. Dia baru pukul gini dia. Ditolak, ditolak saya kan kasih turun kan habis dari pemindahan kan. Ditolak saya lepas tu turun pun kijap saya mau pincing kan 2 jam setengah oh pemindahan. Lepas tu saya mau pincing tu bawa itu ayo gini-gini lagi saya. Sekali saya duduk, ada 2 botol di sini. Itu ada botol itu, dia macam dia ambil itu kita punya pendarahan. Kita punya itu dia berdarah dia. Saya duduk sana ada 3 hari, 4 hari. Tak selera. Sekarang you satu hari minum berapa baget? Satu hari dua baget. Tapi macam kuntung sekarang macam panas lah. Macam panas ni ya, habis saya darah tinggi. Macam panas ni macam lalu ni macam you air tak cukup. Air kena minum banyak. Minum air pun. Selalu mau kencing lah. Ini antel kasih dia antel. Antel kita. Terbalik. Lagi pun sekarang bila balik follow up? Selasa minggu depan lah. Tapi saya heran kenapa tak balik saya untuk balik itu. Biasa dia ada balik makan untuk balik itu. Tak ada lah. Bagi ubat tahan sakit. Ini saja. Ada untuk balik. Tak tahu macam mana habis itu barang diambil ah. Dikecil macam kita tak nampak lagi. Bila dikecil apa dia bahaya tak bahaya. Tapi memang itu duan cakap kanser mah. Itulah saya perlu cakap saya mau potong. Tak boleh ditakut oh. Nanti saya punya mamak kan. Bilang keturunan takut mamak saya sampai kisah oh. Dia mati tu. Ini tak boleh lama mungkin. Ini nasib-nasib lah. Kalau kita kan berapa... Aku punya nasib baik. Berapa minggu lah. Berapa minggu lah saya tak boleh tidur punya. Itulah tu gambar yang ambil tu. Tak ada tidur punya. Tapi saya makan. Betul-betul saya makan punya. Kan saya boleh buat kerja lagi. Saya kerja siang malam tau. Saya kan ulau malam. Saya pergi mahkamah, klinik lah. Siang lah. Malam sana.
cakap, saya boleh beli buat beliau. Hmm. Cakap ini mungkin ini ubat macam bagi kita kuat. Bagi awak tenaga. Tenaga. Kalau kita tak tidur lah, memang macam orang tak ada muam. Hari-hari saya pergi naik basikal pergi hospital. Hari-hari orang cek ambil darah lah, ambil cek jantung lah. Habis kita sebelum pembedahan, dia cek semua penyakit apa. X-ray saya berapa kali. Ini lah, tengok macam mana dia orang tengok baik-baik orang takut nanti dia orang potong salah lah. Ya lah. Tiga kali saya masuk X-ray. Hari-hari naik basikal lah. Memang saya naik basikal punya. Di hospital lah masuk. Saya cakap, Allah, kenapa? Saya boleh kerja lagi ke mulau malam-malam setengah bulan. Setengah bulan saya berhenti nama tak boleh kerja dah ke. Kalau angkat-angkat barat tak boleh lah. Ni ya ini kan, diorang pasang itu semua. Pahit itu pasang sunti jarum sini semua memang. Dia lemah lagi. Tapi saya boleh buat kerja sikit-sikit lah. Bukannya turut saya boleh jalan. Saya boleh pergi jogging lagi. Tak boleh jogging lagi ya? Pergi jalan lah. Habis dia orang cakap, ini mau kena exercise tau. Di sini kan, kita punya urat kan. Dia sudah potong kan, kita punya itu. Jadi takut ini tak ada kuat. Tapi saya boleh tahu, saya boleh ini macam tu dah. Sakit? Terang hati? Pertama lah, macam baru baru dia potong kan. Tak boleh ini macam manis, sakit ya. Malamlah dia macam tarik sikit lah. Andi, lepas pembedahan lah, satu hari, dua hari ini macam sudah boleh turun katanya jalan sini, jalan sana. Oh, ya, saya jalan. Ha? Jalan. Jalan, ya. Hari pertama pun sudah boleh jalan sini, jalan sana. Lepas pembedahan hari pertama. Oh, saya tak ada baring-baring ni. Saya jalan ni. Semua orang baring hanya awak seorang tak baring. Oh, habis itu tampak itu semua potong punya. Orang semua pakai kampes. Saya masuk, saya tengok-tengok, saya tengok. Ayah, kalau saya susah ada lagi-lagi susah sama saya. Orang itu macam aksiden, patah ini, patah sini dia. Sekarang awak punya pipi pun juga cantik. Yalah, habis duduk berapa hari makan di sini, makan sejak. Sebelum pembedahan awak melihat pipi yalah, hitam. Sekarang muka pun cantik. Habis saya duduk sini makan, awak nak makan lah. Kita satu, bukan boleh satu banyak. Ni ya, kadang-kadang suruh anak satu lah. Masak kadang-kadang laki masak. Laki dari kerja dia masak. Wah, sekarang boleh jalan kaki pergi pasar sana beli sayur lagi ya? Itu hari. Apa hari saya balik? Saya balik sini hari Minggu. Hari Isnin saya pergi jalan kaki pergi pasar dah. Orang takut sama saya. Orang kata awak ini macam lembu. Macam lembu? Ini kan. Semua mau makan ikan ni. Jadi kena pantang kan, tak makan ni, tak makan ayam, semua pantang. Awak tak payah pantang? Pantang. Pantang juga? Pantang. Berapa hari? Pantang ayam lah, mesti makan. Ayam tak makan. Ini ya, jahitan takut lah. Kita kak, wah jalan kaki ini. Itu jahitan ada cepat sembuh lah? Sudah kering dah. Sudah kering lah? Berapa hari sudah kering? Tidak macam ada satu minggu. Satu minggu ini macam itu jahitan sudah kering lah? Pak dia punya jahitan pun tak payah cuci punya dia orang biskuit. Boleh kasih basak jadi. Nanti tengoklah habis nanti hari dua saya boleh cuci lagi dia orang tengok mak esok mesti tak tahu macam mana. Habis kalau dia orang cakap itu kimo tak semestinya dia orang buat. Kalau dia orang baik. Ada dia orang macam kimo macam dia orang ambil nanti dia nak balik. Tapi itu Dr. Dias cakap sama saya, jangan takut. Kalau kimo itu tak semestinya dia orang mau buat kalau baik itu. Kalau kimo pun banyak sakit tau. Cakap ini ya, kalau tak bertahan rambut semua jatuh. Sakit. Jadi mudah-mudahan lah makan inilah. Boleh miss lah hari-hari. Hari-hari pun makan tak boleh miss. Apa ini kalau bulu? Ha? Mesti minum. Kalau belum mesti minum ah. Baru-baru saya campur dengan itu lah. Bawang putih itu kan. Awak ada campur ada. Acing bantu saya tanya awak ada apa tak? Acing lah selalu cakap saya kan. Dia banyak tolong sama saya tau.
dia banyak takut kan, dia cakap dah apa boleh buat kalau panjang kita umur kan. Tapi mungkin nasib kita lah kalau bagi kita panjang umur. Berapa umur sekarang? 47. 47.